Setiap manusia bebas memilih jalur hidupnya, sebagaimana bebasnya Sang Maha Sempurna untuk memberikan hidayah kepada makhluk ciptaannya. Seorang Dik Doang yang kita kenal sebagai seniman ataupun juga pelukis, kini sedang mendapatkan titik balik atau jalur baru dalam hidupnya sebagai seorang pendakwah. Bagaimana kisahnya? Bersama saya Zaki Hussein, inilah iTalk. Anda yang hidup di tahun 90-an tentunya tak asing dengan sosok seniman yang satu ini. Ya, Dik Doang. Kini pria kelahiran September 1968 ini memang sudah tidak terlalu sering beredar di layar kaca lagi. Perlahan namun pasti, Dik Doang berproses untuk hijrah, mendekatkan diri pada Yang Kuasa. Keinginan kuat seorang Dik Doang untuk menjadi kekasih Allah ditunjukkan secara konkret pada perjalanan hidupnya sekarang. Kini, Dik Doang yang bernama asli Raden Rizki Mulyawan Kertanegara Hayang Denada Kusuma ini mengutamakan kegiatannya menggugah hati untuk mencari keberkahan Allah. Pada tahun 2003, nama Dik Doang meledak dan dikenal luas oleh kalayak berkat tembangnya yang berjudul Pulang. Selain menjadi penyanyi awal kemunculannya di dunia entertainment, Dik dikenal sebagai desain grafis, lalu merambah menjadi penyanyi, pemain film, presenter olahraga. Melalui presenter olahraga pula, akhirnya Dik membintangi iklan yang melibatkan sepak bola Italia, Alessandro Del Piero. Namun popularitas tersebut nyatanya tak membuat hatinya tenang dan lupa pada tujuan awalnya. Kala itu ia berprofesi sebagai guru dan ingin menyebarkan kebaikan, namun sangat susah mengajak orang-orang untuk berbuat baik. Namun setelah terkenal, ia justru terbuai. Hijrah adalah pilihan hidupnya kini. Di antara hingar-bingar dunia hiburan yang pernah Dik Doang alami, ia ternyata justru menemukan kedamaian saat berhijrah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaki, udah gue tunggu-tunggu, brother. Lapar batin ya. Alhamdulillah. Duh, maafin setelah sebulan berpuasa. Dan saling mendoakan ya. Tahun lalu Bang Dik mampir ke iNews. Iya, betul. Tahun ini giliran saya nih. Ah. Kita ya, mampir ya. Idul Fitri, silaturahmi. Itu namanya adil. Adil. Sehat, Pak? Alhamdulillah, Pak Sebera. Gimana, Jaki? Alhamdulillah. Tadi sempat cerita-cerita sama pemirsa. Terus? Bahwa setiap orang itu bebas memilih hidupnya. Terus. Jalur hidup. Hidup adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Tapi sebenarnya yang Maha Sempurna nih, yang juga bebas untuk memberikan hidayah tersebut. Wow. Betul, kenapa betul. Bicara hidayah, Pak Ade? Siap. Karena dulu orang mengenal seorang Dik Doang itu dari lagu Pulang. Aku pun dulu sempat nyanyi-nyanyiin juga lagu Pulang itu. Bisa main gitar. Bisa. Seorang seniman, penulis lagu, melukis. Ya. Sekarang dikenal sebagai Al-Ustadz Al-Mukarram, Dik Doang. Kalau Dik Doang jadi Ustadz dipanggil, disingkat jadi Udik. Udik. Jangan jadi Ustadz lah, jadi Om Ganteng aja. Tetap Om Ganteng ya. Tapi semua orang pasti pengen tahu nih, Bang Dik. Awal mula, titik balik dari seorang Dik Doang ini, apakah terketuk hatinya untuk menyampaikan dakwah atau juga untuk menyampaikan kalimat-kalimat Allah, itu asal mulanya dari mana? Ya sebenarnya jadi artis pun saya terjebak dalam doa ya. Jadi kala itu bikin sekolah, tempat main, 9 orang selama 2 tahun gak tambah-tambah. Yeah. Aku berdoa, ya Allah jadikanlah aku orang terkenal. Sekolah ini Bang ya? Enggak, dulu di Blok K, nomor 53, Angkasa Pura, Kemayoran Gempol. Tahun? Tahun 93. 93? Nah, kala itu kan anakku lahir. Iya. Terasa banget aku tuh bodoh, nggak cerdas, pernah nggak naik kelas, iya. Terus punya anak juga. Emang semakin tinggi ilmu, semakin merendah? Loh, enggak. Ini kenyataan. Bagaimana Allah? Gini aja deh sekarang, saya menjaga anak orang lain dengan perantaramu Al-Alim yang maha berpengetahuan, beri aku kekuatan. Untuk menjaga anak orang lain. Tapi tolong ya Allah, anakku kau jaga langsung tanpa perantara. Sebagaimana pohon tinggi meninggi rendah-rendah, lalu mereka hidup berdampingan dan memberi manfaat. Yeah. Jadi sebenarnya awalnya kandang jurang doang itu karena
kecintaanku pada anak, jangan sampai melupakan kecintaan kita pada anak-anak orang lain. Iya. Kedekatan Bang Dik saat bilang tolong ya Allah, itu dari kalimat ke kalimat seakan begitu dekat dengan iya. Dengan Allah, seperti bicara dekat begitu. Allah kan yang menciptakan dari tiada menjadi ada, lalu kita yang tiada menjadi ada, masa bertanya Allah ada apa enggak sih? Iya. Lagi asik-asik bertanya kita ditiadakan, kita pikir akan selama-lamanya tiada. Iya. Ternyata dalam Al-Quran dijelaskan kita dihidupkan kembali, tulang-belulang dikumpulkan kembali. Kita harus mempertanggungjawabkan selagi kita ada. Iya. Nah, kesalahan banyak orang, Allah itu dianggap tidak bisa menjadi teman dialog. Padahal kita bicara saja sama dia, walaupun jawabannya bukan dengan bahasa ibu, ibunya bahasa Indonesia. Yeah. Tapi kan kita punya rasa, rasa itulah yang merasakan ini air dingin, yeah. Ini air panas, dia hadir, kan gitu. Yeah. Dari rasa itu, ataupun cara berdialog itu Bang Dik, terutama di momen Idul Fitri seperti sekarang. Ada juga cara dialog antar masyarakat juga yang memang harus dijernihkan kembali begitu. Ya, sebenarnya banyak cara untuk menjernihkan kembali. Di antaranya orang-orang yang kan saya udah di atas 40 menjelang 50. Iya. Ya, kalau bisa kita bangun malam lah. Jangan tahajud dulu, tapi mandi malam. Lalu bersihkan hati kita melalui pikiran kita, yeah. Mata kita, telinga kita, hidung kita, penciuman kita, segala macam, langkah kita. Nah, kita kan ingin menemui yang maha suci. Yeah. Sebaiknya kita mensucikan sesuci-sucinya, itu kekasih kita yang sesungguhnya. Yeah. Istri itu bukan kekasih kita yang sesungguhnya. Titipan ya Bang? Bukannya titipan, tapi kita mengikhlaskan diri kita hidup bersama dia untuk menjemput cintanya Allah. Lah baru kita mengerjakan tahajud, mengerjakan kegiatan ibadah-ibadah malam. Ini membuat hati kita jernih. Bayangkan kalau semua pemimpin bisa melakukan ini. Penyakitnya tidak berjamaah, apa itu? Berselisih sekarang penyakitnya. Ya, dulu agama menyatukan, sekarang agama terasa memisahkan. Masjid dulu yang kasar masuk jadi halus. Begitu keluar, tapi sekarang orang halus masuk masjid bisa jadi kasar mereka. Dan seharusnya momen Idul Fitri setelah puasa 30 hari kemarin kita jalanin bersama-sama, kembali seharusnya bisa kembali bareng-bareng gitu. Fitri ya, sama dengan original gitu. Kembali bersih putih kembali gitu. Maka keniscayaannya marah itu adalah alamiah. Tapi memaafkan itu adalah makhluk beriman yang wajib melakukannya. Jadi kedudukan yang paling tinggi di hadapan Allah adalah orang yang tidak pernah berprasangka buruk. Jadi kita, kan yang terjadi ini sekarang prasangka buruknya luar biasa. Iya. Melalui dunia maya apalagi, jadi saling memaafkan. Keuntungannya ada dua, orang itu selamat. Iya. Yang kedua, orang itu hidupnya beruntung. Marah itu naluriah, memaafkan itu tapi wajib. Itu satu hal yang sebenarnya kalau kita maknai dalam-dalam, setiap orang tuh marah tapi tidak berlebih-lebihan gitu marah itu. Iya, kan semua hidup ini sudah ditulis oleh Allah, iya. Tapi belum dicatat oleh malaikat. Iya. Kalau Jaki kesini dipepet orang langsung bilang, eh kurang ajar lu. Itu kan menjadi catatan silang, tintanya merah, simbolnya api, tempatnya neraka. Iya. Tapi kalau Jaki bilang, astagfirullahaladzim, lalu doakan orang itu. Iya. Maka dicontreng, tintanya biru, simbolnya air, tempatnya kan surga. Iya. Lah itu dibawa pulang menjadi catatan amal baik. Hidup itu sudah ditulis oleh Allah. Iya. Jadi apa-apa yang terjadi pada kita, suami kita, istri kita, pasangan kita, kok begitu ya? Sudah ditulis dia begitu. Sekarang tinggal itu menjadi galian ladang amal. Gitu. Emang dari dulu setiap kali saya dengarkan lagu-lagunya Bang Dik itu, ada romantisme tentang kehidupan. Tapi bukan cuma tentang jatuh cinta antara laki-laki dan perempuan, tapi jatuh cinta pada kehidupan ini. Yes. Saya masih pengen ngobrol-ngobrol lagi nih Bang Dik. Soal kehidupan dan bagaimana Bang Dik itu sangat concern dengan namanya pendidikan. Setelah jeda yang satu ini, tetap bersama kami di iTalk. Saya punya filosofi itu hidup adalah proses, dan proses adalah perubahan. Perubahan itulah yang menandakan kita hidup. Kalau kita yang hidup ini takut akan perubahan, sesungguhnya kita sudah mati. Walaupun kita tetap hidup, tapi itu dalam kemiskinan jiwa dan hati.